Salam sejahtera, selamat datang ke channel ini untuk kupasan info sensasi artis terkini. Jangan lupa untuk tekan like, komen, dan share video ini. Hatan diserang netizen gara-gara sekolahkan penyampai berita. Nama penyanyi Otai Dato' Hatan panas dan menjadi bahan perdebatan netizen selepas insiden menempelak pembaca berita sebuah stesen televisyen swasta kerana tidak membuat kajian sebelum bertanya soalan. Menerusi rakaman video yang tular, Hatan atau nama sebenar Muhammad Syukri Sahabuddin dihubungi oleh pembaca berita wanita menerusi siaran secara langsung untuk mendapatkan pandangan mengenai lirik lagu kumpulan Ekspedisi yang dikatakan makan dalam. Soalan diajukan kepada penyanyi Memburu Rindu itu susulan pemergian vokalis kumpulan Ekspedisi Syed Ismail Syed Ibrahim atau Mail yang menghembuskan nafas terakhir dalam perjalanan ke Hospital Pakar Sultanah Fatimah akibat sesak nafas kira-kira jam 8.41 malam kemarin. Bagaimanapun keadaan menjadi agak tegang apabila Hatan bertanyakan semula pembaca berita itu mengenai sejarah dan siapa yang menulis lirik lagu kumpulan itu. Dalam nada serius, Hatan mengulangi semula soalan dan menegur pembaca berita yang didakwanya tidak membuat persediaan. Lebih memburukkan keadaan apabila pembaca berita itu menyebut nama komposer lain sebagai penulis lagu kumpulan Ekspedisi. Kecewa dengan situasi itu, Hatan sempat sekolahkan penyampai berita itu sebelum bertindak mematikan talian. Susulan kejadian itu, akaun Instagram Hatan diserang netizen hingga menyebabkan terpaksa menukar akaun media sosialnya itu kepada privacy. Meninjau ruangan komen dalam hantaran yang dibuat penyanyi yang terkenal dengan irama blues itu, netizen berpendapat sebagai penyanyi senior Hatan tidak sepatutnya koyak dan perlu lebih beradab kerana tindakannya memalukan pembaca berita terbabit. Dato', adab sepatutnya diletakkan nomor satu sebagai artis senior, sepatutnya tunjuk tauladan yang baik. Bukan mengamuk tak tentu halah, pemberita tanya elok dijawabnya dengan cara biadab. Lari dari soalan pula, tanya lain jawab lain, pas tu hang up pon terus. Ya ampun, ini live berita bukan Akademi Fantasia, komen seorang netizen. Seorang lagi netizen berpendapat, tak semua perkara mengenai Ekspedisi diketahui. Tak wajib pun pembaca pun dah cakap jika Dato' tahu apa-apa boleh kongsi. Jika saya pembaca berita, saya malulah dimalukan macam tu, kata netizen itu. Bagaimanapun ada juga pengikut yang mempertahankan tindakan Hatan dan menyifatkannya sebagai teguran membina. Bagi aku, Dato' Hatan menegur sebagai wartawan patut buat research kalau nak buat sebarang tas. Mana boleh main sembrono, buat tas dan tanya guest. Soalan itu menjerat diri. Apa Sari Amri lagi? Merepek melalut. Kena ada study case apa saja tasking tambah live. Betullah apa Dato' Hatan cakap, nampak kasar teguran tapi bagi kami sangat membina. Good job Dato', kata seorang netizen yang mempertahankan Hatan. Sementara itu, wakil stesen TV swasta berkenaan ketika dihubungi enggan mengulas insiden yang tular. Usaha berita harian juga untuk mendapatkan kenyataan Hatan tidak berjaya apabila panggilan dan mesej tidak dijawab. Sekian info kali ini yang dipetik dari berita harian online. Terima kasih.